penerbangan ke luar negeri. Kalau attitude seperti itu, pramugari berkata. Coba dengarkan kata bapak. Kumis bapak virtual ya? Iya, macam hubungan kau. Udahlah virtual, beda agama pula. Kau kenapa ketawa? Istriku kartun. Setelah bapak lihat video tadi, itulah dampak negatif pemberian susu kucing kepada anak. Jadinya anak tak punya sopan santun. Kalau kau berbuat salah, akuilah kesalahan kau. Jangan pula kau rekam terus kau upload ke TikTok. Setelah viral kau yang malah dibully. Daripada kau melihara kebodohan, mending kau melihara kambing. Kau jual di waktu Idul Adha nanti dapat duit. Kalau melihara kebodohan, kau dapat caci maki. Walaupun aku bukan bapak kau. Bapak kau lah. Hey, jaga mulut kau. Apa main bapak nih? Alangkah baiknya, belajarlah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan itu sama sekali tidak buruk. Jadi saya harap setelah kejadian ini, awak lebih bijak lagi. Bukan justru mencari-cari sensasi. Ini sudah dulu ya bapak ngevlognya, karena bentar lagi bapak mau ke kantor camat. Ada warga yang mau ngurus KTP.